โฮมโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถหัวลำโพงสเตชั่น Excuse me Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat sekalian, kembali lagi bersama Fikri dalam channel Exploring with Fikri. Kali ini Fikri baru aja turun dari stasiun Kuala Lumpur, sahabat Fir. Kuala Lumpur. Nah, jadi Kuala Lumpur ini adalah sebuah stasiun tua ya, sahabat Fir, di Bangkok ini. Mirip sama stasiun kota lah yang ada di Jakarta ya. Nah, ini sih masih di BTS stasiun ya, yang underground di bawah tanah. Kita mau ke Kuala Lumpur ini. Jadi si Nah, jadi si Kuala Lumpur ini adalah dia baru saja dinonaktifkan ya, karena si Kuala Lumpur ini baru saja dipindahkan aktivitasnya ke Bangsu Grand Station atau Krungtep Apiwat Grand Station. Jadi Bangkok tuh punya stasiun baru yang super gede, dia tuh kayak bandara gitunya, sahabat Fir. Nah, di sana tuh semua aktivitas kereta dipusatkan di sana, di si stasiun baru yang gede banget itu. Nah, jadi sekarang stasiunnya ini udah gak dipergunakan lagi, masih ada sih beberapa tujuan, cuma gak 100% beroperasi. Kalau gak salah sih rata-rata cuma kereta wisata ya yang beroperasi di Kuala Lumpur ini. Seperti itu. Nah, Fikri lupa sih, pokoknya ada ulang tahun yang keberapa gitu untuk perkereta apian Bangkok. Jadi si stasiunnya ini lagi dijadikan sebagai pertunjukan lah. Jadi dia dikasih kayak ada kereta-kereta tua, kereta-kereta uap gitu, didatengin lagi ke stasiun ini, sahabat Fir. Terus dikasih lighting-lighting itulah, jadi pokoknya jadi bagus banget sih, seperti itu. Oke, terus penjelajahan Fikri ya, sahabat Fir. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Nah, setelah tadi kita berjalan sekitar 300 meter sahabat Fir dari stasiunnya, kita udah sampai nih di stasiun Kuala Lumpur. Kita lihat ya seperti apa sih penampakan stasiun ini. Fikri pengen lihat dari luarnya dulu sih sahabat Fir, karena dari luarnya juga kayak dikasih lighting-lighting gitu sahabat. Oke, sahabat Fir, kita udah sampai di luar nih dari stasiun Kuala Lumpur ya. Ternyata di sini udah banyak orang juga sih yang lagi nungguin untuk harusnya di sini mereka kasih lighting gitu, sahabat Fir, kayak penembakan gitu. Nah, ini stasiunnya nih. Nah, kalau kita lihat di sini orang ramai banget, sahabat Fir. Nah, ini dia stasiunnya ya, mirip-mirip ya dengan stasiun kota ya sahabat Fir, atau stasiun Beos. Wah, baru nyala, pas banget ya momennya. Ketika kita baru datang langsung nyala dong lightingnya ini. Come at the right moment. Kita tunggu ya lighting apalagi nih yang akan dikasih, keren banget sumpah. Kita pindah ya ke spot lain kali ya.
Okay. Udah banyak nih para YouTuber juga soldier yang akan menyaksikan. Sahabat Viewer, nama acaranya adalah Unfolding Bangkok ya, Unfolding Bangkok. Acaranya ini berlangsung 18 sampai 26 Maret 2023. Makin ramai nih ternyata banyak yang mulai datang. Jadi kita lagi nunggu nih untuk si gedungnya ini mau dikasih kayak pertunjukan gitu sahabat Viewer, kayak lighting gitu, kayak lighting show gitu. Kita lihat ya.
Masih ada sahabat viewer ternyata. Kira-kira udah selesai, udah pada bubar. Ternyata masih ada di sana. Kita lihat lagi ya petunjukannya ya. Pertunjukannya itu sekitar jam 7 dan berlangsung selama 5 menit. Tapi dia ada repeat-nya juga kok. Nah, kita lihat di belakangnya sahabat viewer. Masih ada lighting-nya yang masih jalan. Tadi mirip sama yang tepat jam 7 tadi sahabat viewer. Oke, sekarang kita sekarang masih di sini luar. Kita masuk ke dalam yuk. Ada apa sih di dalamnya? Jadi kayak di sana tuh ada pameran, ada kereta-kereta tua gitu sahabat viewer. Bangkok nggak ada habisnya ya sahabat viewer tentang penyelenggaraan pengenyak event-event yang berhubungan dengan Oke sahabat viewer. Tadi kalau kita datang lebih awal mungkin agak sepi ya, tapi sekarang udah agak rame. Mirip ya sama stasiun kota ya, sama stasiun Beos sahabat viewer. Ini nih tempat pameran yang paling ramai nih sahabat viewer. Kita masuk yuk. Kita telusurin dulu nih gang-gangnya. Keren. Jadi dulu tuh ini kayak toko-toko gitu seperti restoran-restoran sambil nunggu gitu terus mereka bisa makan atau minum di tempat ini ya sahabat viewer. Nah bahkan di sini ada massage. Ya. Oke. Sebenarnya sih ini stasiunnya masih aktif sahabat viewer. Nah di sini masih ada tiketing sebenarnya, cuma udah nggak serame dulu. Jadi udah beberapa rute yang sudah dialihkan ke Bangsu Station ya. Sahabat viewer ada kakaknya cantik banget sahabat viewer. Thank you.
Sekarang kita lihat ke bagian stasiun, stasiun apa? Apronnya ya, sahabat Vio. Lagi ada di gerbongnya nih, salah satu gerbongnya, dan ini gerbong vintage gitu ya sobat Fir. Jadi kita bisa lihat kereta zaman dulu bangku pun seperti ini, bangkunya masih dari kayu-kayu gitu sobat Fir. Yuk sekarang kita lihat gerbong lainnya ya.
Oke, sekarang kita ke gerbong yang berikutnya. Ada gerbong apa lagi nih? Kayaknya sih ini tipe bisnis kali ya. Kalau tadi kayak lebih ke first class, ini lebih ke bisnisnya nih kereta. Oke, ini juga ada wajib. Ini ada wajib, kan? Banget sih. Yo. Ada dapur. Ini jadi ini area masaknya nih sobatnya. Ini ada kompor. Nah sini kalau makanan udah ready tinggal kesini. Jadi dishlah ke. Apa lagi ya? Oh udah habis. Ini udah gerbong terakhir ya. Oke. Sekarang kita lihat ke kereta uap yang satu lagi nih sahabat Tiur. Ini seru sih foto-foto di lighting kayak gini sahabat Tiur. Ini sih masih sama ya, masih kereta ekonomi ya. Kita naik yang bisnisnya nih sahabat Tiur, yang first classnya atau yang premiumnya ada di belakang ya. Yo yo, kita naik. Nah ini gerbong premium zaman dulu ya nih sahabat Tiur. Oke beneran ya, orang-orang enak banget pada santai gitu. Oke. Yuk kita naik. Masuk sih, bentar ya. Ada yang masih foto soalnya. Ini ada wall gitu, kalian bisa tulis sesuai apa yang kalian mau. Tadi kan dia keretanya baru banget nyampe sahabat Tiur. Nah dia datang nih ke pala yang lain. Jadi nanti ditarik dari sisi sini sahabat Tiur. Beginilah sahabat Tiur suasana kereta kepresidenan ya di Bangkok ya. Bukan presiden juga sih, ini kayak kerajaan gitu lah seperti itu. Oke, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng, like video ini jika bermanfaat, dan komen. Fikri harus buat video di mana lagi, harus buat konten apa lagi biar Fikri semangat. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Komen sebanyak-banyaknya, tanya sebanyak-banyaknya, insya Allah Fikri akan menjawab semua pertanyaan kalian sahabat Tiur.
Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, and comment. Bye bye.